bilang. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang liburan di Korea. Okay? Karena minggu ini adalah Joseonal atau biasa disebut dengan pesta panen atau hari panen. Thanksgiving. Berapa hari liburnya? Panjang. Sampai hari Minggu. Senin. Ini hari apa? 5 hari. Dari Rabu sampai Minggu. Tebak. Luar biasa. Banyak waktu buat istirahat. Nikmati masa liburan. Hah? Buat menikmatin hidup dulu. Yap. Cari duit terus. Makanya capek, woi. Imre yo. Tapi pabrikku enggak ada liburnya. Gila. 18. Besok aku masuk sore. Hari ini libur loh. Baru pulang tadi pagi jam 7. Berarti malam ini enggak masuk kan? Malam ini enggak masuk. Oh, cica. Besok ya. Santai. Besok masuk sore. Ini sama kakakku. Abang. Sapa warga Blitar desa Jambi Wangi dan sekitarnya. Sumberjo. Ning biasanya itu kan dapat sonmul atau dapat bonus, ini dapat apa aja dari pabrik? Ini karena mereka berdua nih satu pabrik loh ini loh. Satu pabrik dari sama. Aku dapat dua. Berdua. Lumayan. Dapat apa namanya? Parcel ya kalau kita Indonesia. Benar. Parcel. Alhamdulillah. Satunya ini ham. Babi. Satunya itu. Siapa yang mau bisa inbox, bisa ambil kalau mau. Aku juga dapat ham satu ini satu paksa. Bingung. Punya aku mau dikasih ke itu deh, opa. Yang itu tuh deh, opa. Iya, yang non muslim ya, yang non muslim. Tiket bagus. Mau kasih dia aja punya aku. Mending dikasih sabun lah daripada ham karena tapi itu berarti. Dikasih sabun juga. Sabunnya ada. Lumayan. Gigi. Kasih giginya 4. Tiba. Ada odol-odol yang dari apa namanya? Dari atomi. Lebah. Aduh ya. Luar biasa. Atom itu branded loh, lumayan loh. Iya, Atom. Ada 4 loh. 4 ya. Pikatnya juga 4, ada sabunnya juga. Pokoknya produk. Atom. Tapi sayangnya enggak dapat duit. Ya, lu sayang. Tapi enggak apa-apa lah, rezeki ya kan. Tetap disyukuri. Alhamdulillah. Swasta Enggak syukur nyampe sini. Swasta aja dihargain orang loh. Makanya. Apalagi kalau orang resmi ya. Makanya. Ngaku loh. Ya orang resminya. Harusnya banyak potongan. Kagak ada fasilitas ya kabur pada. Ya iyalah. Tuh, aku dapat kulitnya kan. Enak loh itu. Nah, bagilah. Bagi ya. Satu suka kulit, satu suka tulang. Aku tuh paling suka kulitnya. Oke, tuh. Suka kulitnya. Saya suka tulangnya. Kita makan ayam, ayam bakar ya. Ayam bakar, biasa ayam barbeque. Barbeque. Kok nggak dikasih lihat yang bulatnya San? Ah. Tuh yang masih utuh. Masih utuh. Masih utuh. Masak. Ya. Cincang. Di Indonesia nggak pernah makan cabai beginian ya. Minum dulu biar enggak serap. Di sini aku makan cabe beginian. Tapi di Indonesia pedes, kalau di sini tuh ada aneka rasa. Ada yang pedesnya sedeng, ada yang pedes banget. Kalau ini mah cukup spicy. Cukup spicy. Cukup spicy. Aku minta dong. Mane gua muka. Ini minumnya apa tuh? Bok sunga. Enggak tahu minuman buah itu buah apa namanya itu? Bok sunga. Peach. Hanya apa sih? Bahasa itunya itu. Sunga. Bahasa Inggrisnya peach. Iya. Enak lah pokoknya. Hiburan, ngenakin badan. Gemukin badan dulu. Alhamdulillah. Ntar buat korban minggu depan. Nyiapin tenaga buat ntar ke perang lagi di pabrik. Minggu depan. Oh, ya minggu depan perang lagi, hari Minggu mulai. Iya. Ay, Bu Cica. Partnerku tadi udah bilang. Bilang apa? Senin ketemu lagi hari Senin. Panas. Senang ketemu lagi. Kenapa? Panas. Cua. Tadinya mau nolak gak enak. Ternyata kan kalau nolak kan kayaknya kita enggak suka kerja gitu ya.
perasaan kita tuh nggak enak gitu loh. Ngikut aja lah pokoknya. Makanya aku nawar dikasih dua, menawar satu itu kan daripada enggak gitu. Ternyata dihapus semuanya. Untuk aku terkabul gitu. Asoy. Mantep loh. Kami ada satu doang. Minggu masih masuk ya? Wah gila. Kamu masuk minggu? Aku masih bobok sih ya. Ini masuk lagi malam Senin. Ya lo kan sampai Selasa. Sampai Selasa. Sampai Senin lo mah. Jadi libur enak ya berasnya kan? Ya kayak beras ketan. Apa ini emang ketan? Ya. Berarti lo mah liburnya jadi 6 hari lo. Ah, los dari itu sampai gimana 2 minggu lo los ketemu jagan terus coba. Emang kita bukan minta seperti itu, tapi emang jadwal kita pasnya seperti itu. Mintaan dari partnya. Kan berarti kalian hari ini kan sebenarnya kita pagi kan, tapi karena yang kemarin jatahnya malam, terus cuma 2 hari di losin aja, bodoh terusin yang malam gitu daripada ganti-ganti. Aku cuma bilang aku tuh nggak pernah nolak, nggak pernah nawar juga ya, iya aja. Juga sama. Tapi tekan toke. Kamu gimana ini tergantung partnerku gimana, aku bilang gitu aja. Aku mau pergi. Makan tadi. Ogo. Ini makan. Mana Joseo? Masih ke Joseo. Masih ke Deseo. Ya Allah, saya begitu. Sehebok mani Deseo. Badanku segini ya. Kok sehebok mani Deseo sih? Sehebok mani ya. Ribet mulut gua. Itu buat sholal. Sehebok mani buat Deseo. Sehebok itu untuk tahun baru, sholal. Kan belum tahun baruan kita. Semoga jadi selalu beda. Berbahagia lah pokoknya. Pokoknya have nice day. Pesta panen. Kita panen apaan ya? Panen dosa. Panen duit. Iya kan? Ini kan emang panen para petani kan juga panen. Kemarin itu temen aku tuh update status gitu. Apa? Punya panen orang. Punya lemari. Stop dulu ngomongnya. Lemarinya tuh roboh. Lemari kain itu loh. Enak banget. Kan bajunya banyak. Aku balas sendiri. Itu mah keberatan dosa. Apa terus? Apa? Langsung jawabannya 18. Terus apa? Boleh, Bo? Bukan yang di conan itu. Lemari pakaian di rumahnya tuh roboh. Bukan. Ini namanya ketan. Dibelet-beletin ya. Kayak orang apa? Orang Thailand loh makan kayak gini. Masih dibelet-beletin gitu. Lep. Lep. Orang Thailand tuh makannya beras ketan. Beras ketan makan pakai sayuran apa-apa. Tapi kalau ini perasaan kok kering ya di lambung ya? Kayak balita. Kita dilihat anak lu. Yaelah mak gua gitu kan. Masa kecil kurang bahagia ini. Mak gua saingan nih. Anak gua. Gede banget. Anak gua aja udah bisa masak sekarang. Kayak aku mau bawa masak dia. Bajunya aja ditumpukin nih. Papanya sampai marah-marah. Sejak ada corona, dia tuh sekarang bisa masak kan gak ada kegiatan. Sebenarnya kalau emang sih diajarin dari kecil. Anakku tuh terlalu dilampain sama papanya. Masak apa gitu. Tinggal makan aja, tinggal mandi aja. Anakku tuh biasanya begitu, tapi udah kelas 3 SMP loh. Sekarang udah ini. Udah gede itu, iya, udah mandiri seharusnya. Iya, badannya itu tuh lebih tinggi dari aku. Jelas lah anakku aja yang udah gede banget. Ini ketannya habis. Buka lagi tuh satu. No. Hari ini kita beli 2. Buat tiga kita orang. Hari ini memamah dia. Menyambut liburan. Menyambut liburan Jusok. Cuman kayak gini. Sapi tuh makan terus kalau sampai tiduran. Itu yang dari lampu dikeluarin lagi, dikunyah lagi, Bu. Memamah dia itu. Omonganmu. Ada bahasa mau aku tak mengerti. Itu bahasa sains. Huh? Bahasa sains. Bahasa ilmu pengetahuan. Habisin dulu tulang belulangnya nih. Kemarin kita kan ketemu sama Bang sama Bang Jack di sini ya. Kita lagi makan berdua kan, San. Dia ambil apa? San. Kita pilih-pilih ya dia waktu itu ya. Kemarin itu kita tinggalin. Iya. Bawa makanan, kita sama Hesan kan beli apa sih? Makan-makanan cikil. Kita tinggalin semua di sini buat dia. Iya, itu bekas lo itu. Udah kita buka, udah semuanya. Bang Cik, aduh gimana itu ya? Kok bekas gue?
sih. Iya, makanya gue kan yang gak enak. Mau mau dibuang juga ini masih ada. Orang di kita aku cuma aku cuma aku buka aja. Emang ada buka doang bang sendiri. Ya, makanya dia cerita. Gak sengaja. Eh ada nona cantik kan gitu kan. Bilangnya itu. Terus kalau manggil itu bukan Hisan. Nes. Sosok Nes. Dibalik namanya. Kok Nes sih? Apa lu juga ya mantan lu Nes ya? Ngikut sama Bang Cek. Kok kalian ini bakal nama Hesan kok dibalik-balik sih? Iya makanya gue, yaudah bodoh lah tinggal manggil aja aku iya. Iya mana aku bilang, kok Nes sih? Nes, Hesan itu. Heh, aku bilangin, yang ponakannya Mbak Nia, iya. Itu kan namanya Hesan, kenapa dibalik Nes itu dibalik nama orang? Makanya gue bilang, tapi kalau Bang Eko tahu. Iya. Ya iya maksudnya. Ngerti di situ. Aku bilang kok Bang Lebo bilang manggil Hesan, Nes. Aku pertama tuh kaget loh dengar suara nama-nama itu, tapi aku ituin ya. Hesan dibalik jadi Nes. Bodoh. Ya udahlah udah 10 menit lebih oke guys ya. Videoku kali ini ya untuk menyambut liburan untuk teman-teman yang ada di Korea. Thanks Korean for giving. Oke. Aku dapat Happy Jusok untuk kalian semua. Waspada terus karena lagi musim pandemi juga, kurangi ngumpul, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, oke? Okay? Semoga sehat semua untuk para PMI yang ada di Indonesia dan para warga Korea, pokoknya warga seluruh dunia lah. See you next time and bye-bye.